Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para sha'imin dan sha'imat yang Allah muliakan, kita dipertemukan kembali dalam rangkaian acara Meretas Hati. Semoga hati kita semakin tersentuh untuk selalu berbuat kebaikan. Pemirsa, akhir ini, beberapa bulan ini, kita disuguhkan berita-berita bagaimana dunia Indonesia bahkan dilanda virus corona. Ini wabah yang memang menyerang kesehatan, tapi efeknya bisa kemana-mana. Salah satu efek yang juga ditimbulkan dari virus ini adalah maliyah ekonomi. Lihat pemberitaan, apapun datanya, ada yang mengatakan 5 juta orang sampai 15 juta orang, apapun itu datanya, yang jelas tidak ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Tentu ini salah satu efek yang ditimbulkan daripada virus corona ini. Ada larangan A, B, dan C demi menyelamatkan Indonesia dari penyebaran virus corona. Apapun itu bentuknya, selalu ada efek yang ditimbulkan. Salah satunya adalah ekonomi. Angka pengangguran semakin meningkat. Apa yang ditakutkan? Ini kan sejalan dengan apa yang Rasulullah katakan, kadal faqru ayyakuna kufron. Yang ditakuti itu adalah kekufuran setelah adanya kefakiran. Perut saya lapar, Mas. Saya butuh makan hari ini. Tenggorokan saya kering. Saya mau minum hari ini. Tidak bisa ditunda. Kelaparan ini yang akan menjadikan orang menjadi buas. Dia mencari makanan. Sulitnya mencari makanan, tidak peduli halal dan haram. Yang dia pedulikan adalah bagaimana perutnya tercukupi hari ini. Naudzubillah min dzalik, terjadilah kemudian penjarahan, pencurian, begal dan lain sebagainya. Kadal faqru ayyakuna kufron, yang ditakuti adalah krisis ekonomi yang mengakibatkan manusia kufur setelah adanya kefakiran. Lantas kemudian apa yang bisa dilakukan? Pemerintah dengan semua swadaya LSM melakukan terbaik, penggalangan dana, memberikan bantuan-bantuan. Apa kemudian dilakukan? Salah satu Islam memberikan solusi yang terbaik adalah dengan dikeluarkannya zakat. Dulu zakat ini berfase, bertahap. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini pertama kali. Ada disandingkan zakat dengan salat. Orang percuma salat tidak mengendahkan zakat. Tidak dijelaskan kadar-kadarnya. Fase kedua kemudian datang bulan suci Ramadan. Kemudian zakat fitrah diberlakukan sampai fase ketiga, bagaimana kadar-kadarnya. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikan ketika tanamanmu sudah berkembang dengan baik dan makan sebagi. Ini kan selaras bahwa siapapun yang memiliki usaha, mereka punya usaha, memiliki keuntungan. Keluarkan infak, sedekah atau zakat sekalipun. Abdurrahman bin Auf itu selalu membagi keuntungannya kepada tiga. Sepertiga diambil untuk makan, operasional dan lain sebagainya. Sepertiga diambil untuk melakukan, untuk dikeluarkan menjadi modal kembali. Diputar balik kembali modal. Dan yang ketiga, sepertiganya dikeluarkan untuk zakat, untuk sedekah, untuk dan inilah yang terbaik. Dalam dunia perusahaan kita mengenal CSR, Corporate Social Responsibility. Semoga ini menjadi salah satu cara kepedulian para pengusaha kepada fakir dan miskin.
yang sudah diatur dalam undang-undangnya. Dan saat ini kita sedang menghadapi bagaimana krisis global, orang sudah sulit untuk mendapatkan pekerjaan, yang ada bekerja tapi malah di PHK, yang dapat serabutan harian sulit mendapatkan ekonomi. Maka kemudian kuncinya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Bagi mereka yang berzakat, fungsinya adalah membersihkan hati mereka dari sifat kikir, bakhil. Khudh min amwalihim shadaqah. Dan dari sisi yang lainnya, orang yang menerima zakat, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka, orang yang punya uang, ada hak-hak orang-orang yang meminta, orang yang tidak mampu. Nah, ini tentu selaras dengan memang ada dalam Islam kita mengenal 8 asnaf. Pemirsa sekalian yang berbahagia, agar harta ini tidak menjadi monopoli orang-orang yang punya uang di saat kondisi macam ini, kaila yakuna bainal aghnia minkum. Agar harta ini tidak menjadi, mari kita kembangkan zakat, biasakan sedekah, dan kita rutinkan infak agar saudara-saudara kita dekat maupun jauh terbantu urusan ekonomi mereka. Mereka yang terdampak bencana ini, terdampak musibah ini, terbantu oleh kita. Dan semoga yang singkat ini bisa memberikan yang terbaik. Dan semoga saudara-saudara kita, wabah corona ini dapat Allah singkirkan dari bumi Indonesia. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة آمين يا رب العالمين. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.